Sebagian besar fenomena alam memiliki penjelasan ilmiahnya masing-masing, seperti proses terjadinya hujan, badai, dan petir. Tapi ternyata dunia ini diselubungi banyak misteri yang masih belum terpecahkan, bahkan oleh ilmu pengetahuan modern sekalipun. Berikut, fenomena alam paling aneh yang bikin para ilmuwan kebingungan. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya jika kalian klik tombol subscribe untuk memberikan dukungan kepada channel ini. Sejak tahun 1940-an, paus kerap muncul di lembah Hasdalen, Norwegia. Tapi sampai sekarang, tak ada penjelasan ilmiah yang sanggup meyakinkan khalayak tentang fenomena ganjil di lembah Hasdalen. Penelitian mengungkap cahaya Hasdalen muncul hingga 20 kali per tahun. Frekuensinya sempat meningkat di tahun 1980-an dan semakin membuat para ilmuwan kebingungan menentukan penyebabnya. Bola petir adalah fenomena alam yang telah lama membingungkan para ilmuwan. Seperti namanya, bola petir muncul di langit. Anehnya, bola petir dapat bertahan sampai 1 menit. Selain itu, ketika bersentuhan dengan logam atau kayu, petir akan mengalir melewati benda tersebut. Konsepnya sama seperti aliran listrik biasa. Tapi bagaimana bisa berbentuk bola? Sampai saat ini para ilmuwan hanya bisa berteori. Salah satu yang paling populer adalah hipotesis favorit silikon John Abrahamson. The hum merupakan istilah yang merujuk pada suara dengungan rendah misterius di langit. Berdasarkan perkiraan ilmuwan, 2-11% populasi dunia pernah mendengar the hum. Meskipun begitu, nggak semua orang bisa mendengar dengungan tersebut. Wajar saja, sebab orang yang mendengar the hum biasanya terkena sakit kepala, insomnia, mual, dan efek psikologis lainnya. Penampakan awan arcus pada foto di atas termasuk fenomena alam yang sangat langka dan bervariasi di beberapa lokasi. Awan ditandai dengan bentuk tabung yang panjang dan biasanya tampak lebih rendah ke tanah daripada awan lainnya. Di kebanyakan kasus, kemunculan awan arcus disertai angin kencang yang arahnya tak menentu. Karena sifat awan yang tak terduga datangnya, mustahil untuk memperkirakan di mana lokasi kemunculan awan arcus. Pelangi langka ini terlihat muncul di langit di saat dan sebelum terjadi gempa bumi. Fenomena alam yang aneh ini telah tercatat dalam sejarah sejak awal 373 sebelum masehi. Para ilmuwan belum bisa memberikan penjelasan pasti dan hanya berspekulasi tentang penyebab kemunculan pelangi gempa.